Okay guys, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatech. So hari ni kita ada satu barang yang Blackstone hantar dekat kita, iaitu wireless headphone yang mampu milik. Nak tahu headphone apa? Jom kita sama-sama unbox dia dulu. Okay, macam korang tengok, kita tengok kotak dia dulu. Dekat atas ni ada G5. Dekat bahagian tepi ni ada foldable gaming wireless headset. Okay, first kali bila kita buka dekat atas ni, kita akan dijumpakan dengan dia punya headphone secara overall dia. Kita ada headphone dia, lepas tu ada sedikit wire-wire dekat sini. So first sekali kita tengok wire dia. Wire dia bagi pengecasan USB type A kepada USB type C. Kemudian dia bagi wire penyambung 3.5mm, yang mana kita boleh gunakan headphone ni untuk wireless ataupun menggunakan wire untuk dapatkan latency yang lebih. Kemudian dekat dalam kotak dia juga kita dapat dia punya warranty card setahun dikatakannya. Dan juga kita dapat dia punya paperwork ni lah, yang siapa nak baca, bacalah. Terusnya dia punya microphone. Microphone dia adalah detachable punya microphone, yang mana boleh buka dan boleh simpan. Dan juga headphone dia yang boleh dilipat-lipatkan, macam korang tengok dekat sini. So inilah dia apa yang korang dapat dekat dalam kotak dia. Okay, so dalam video review kita kali ni, kita akan review secara menyeluruh lah. Yang pertama sekali dari segi harga dia, dari segi build quality dia macam mana, sound dia macam mana, mic dia okay ke tak okay, apa overall pendapat aku macam manalah tentang headphone wireless yang harga memang sangat-sangat mampu milik lah pada pendapat aku. Okay, first kita mulakan dengan dari segi build quality. Macam korang tengok kat sini, dia punya colour tu memang colour hitam yang aku dapat dekat sini. So colour tu, dia punya finishing tu dekat atas ni macam glossy dan nampak macam plastik yang kurang menarik sangat. Tapi dekat bahagian bawah dia tu macam plastik ataupun finishing yang matte, dan aku suka actually, sebab dia punya colour tu macam smooth saja dan memang cun lah. Dan ada logo Blackstone dekat bahagian tepi dia. Okay, seterusnya kita cerita pasal ketahanan dia pula dari segi build quality. Kalau macam korang tengok kat sini, aku dah pusing-pusingkan dia dan dia memang tahan lah. So dari segi ketahanan tu aku sebenarnya tak risau sangat, sebab kalau korang tengok kat sini, bila pusing sampai macam ni pun dia tak patah lah. So nak kata ni bukan cikai-cikai cik ayamnya, tak lah. Dia boleh tahan lah build quality dia. Dan dia punya keselesaan build quality dia juga, dekat bahagian atas ni dia ada sponge yang agak lembut juga. Dan dekat bahagian ear cup dia tu pun ear cup yang lembut, dan pada pendapat aku ear cup yang bujur macam ni selesa untuk dipakaikan lah untuk jangka masa lama. Dan actually aku memang dah pakaikan headphone ni dalam seminggu lebih macam tu, untuk gunakan untuk main game, especially main game dekat PC lah, Dota apa semua kan. So far aku memang tak ada apa-apa isu bila aku pakai headphone ni. Suara dia memang sangat-sangat immersive, sampai aku tak dengar orang cakap dekat luar, dekat belakang atau panggil kan. Dan juga dari segi build quality, tak dilupakan juga dia ada beberapa butang dekat bahagian tepi ni. Dia ada butang tekan positif dan butang power button, dan juga butang negatif. So positif ni apa? Ini adalah untuk sound lah, sound up and sound down kat bawah. Dan dia punya button, power button kat sini, bila kita tekan lama-lama, bila dah biru macam tu, dia akan on. Dan bila kita tekan lama-lama lagi sekali, dia akan jadi merah tu, maksudnya dia off lah. So dia boleh gunakan Bluetooth 5.1 dan dia memang compatible untuk mobile phone. Korang pakailah Android ke iPhone ke, semua boleh dengan headphone ni. Okay, so macam mana pula dengan dia punya keselesaan dia? Keselesaan dia bagi aku average lah, B lah aku bagi. Sebab dia bukanlah headphone yang paling selesa aku nak pakai. Aku ada headphone yang lebih selesa pada ni. Sebab ear cup ni, dia punya sponge ni macam memang lembut, tapi dia tak lembut sangat-sangat lembut lah. Dia lembut yang sederhana lah aku cakap. Tapi overall aku berpuhati lah dengan harga yang diberikan tu, padan lah dengan apa yang dibagikan. Oh, tak dilupakan juga dari segi build quality juga, dia boleh dilipat-lipat macam ni korang tengok. So kalau korang nak simpan dia, memang agak senang lah. Kalau ada pouch ke apa ke yang besar, korang boleh simpan dia dengan cara lipat-lipat macam ni, dan dia tak rosak lah. Korang boleh snap dia balik macam ni dan lipat macam ni. Okay, dan dari segi hinge dia dekat bahagian tepi ni untuk ni, dia okey lah bagi aku. Dia besi dan tahan lah pada pendapat aku. Dan bila aku pakai tu, aku tak ada masalah macam nak tukar size tu semua, tak ada isu. Dia punya hinge tu ketat, tu ketat yang memadai, ketat dia untuk kita laraskan supaya kita boleh sesuaikan dengan kepala kita. Okay, so dari segi sound quality pula macam mana? Macam aku cakap tadi, aku dah pakaikan headset ni untuk main game dalam masa seminggu dua ni. Dan so far memang aku tak ada isu untuk pakai main game tu jadi immersive, sampai orang panggil pun aku tak dengar. Lagi satu, dia ada USB type C untuk pengecasan dia. Kalau korang tengok dekat bahagian sini, dia punya pengecasan tu digunakan USB type C. Dan dia kata dia ada fast charging 2.0
yang boleh charge dengan pantas lah. So tak ada isu pasal pengecasan, dan USB Type-C sekarang semua orang ada. Untuk sound quality dia tu memang best. Cuma dia bukanlah satu headphone yang korang nak untuk audio file, macam nak dengar bass yang kuat-kuat kan. Tak ada lah yang tu. Ni macam low latency, memang low latency. Memang aku main game tak ada masalah. Suara yang aku dengar tu memang padan dengan apa yang aku tengah main lah. Dia tak adalah macam orang tembak lepas tu lama sikit baru keluar kan, lewat sesaat ke apa semua, tak ada. So memang okey untuk main game. Dan kalau main game kat phone pun tak ada masalah. Cuma isu aku kat sini adalah sebab dia punya detachable microphone ni. Macam korang tahu aku tak minat sangat detachable microphone, sebab aku pernah hilang lah benda ni. So aku kurang minat sikit benda ni. Tapi yelah, dia ada. So siapa nak pakai detachable, nak cakap-cakap waktu guna main game, korang boleh sambungkan detachable microphone ni dengan dia punya microphone punya port. Dan tak lupakan juga dia ada wire yang mana korang boleh cucukkan dekat dia punya wire audio untuk dapatkan audio menggunakan wire yang latency dia memang kurang lah. Dan untuk siapa-siapa nak main game dekat handphone, nak pakai bluetooth, bluetooth headset yang harga murah dan berbaloi, aku memang sarankan sangat cari Bluetextone G5 ni. Okay, so itulah dia sikit sebanyak review dan apa pendapat aku tentang Bluetextone G5 ni. Untuk siapa Bluetextone G5 ni? Untuk siapa yang nak pakai main game yang lebih imersif, untuk mobile gaming ke untuk komputer pun tak ada masalah. Guys, aku harap video ni menarik dan membantu. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askatech. Sekian, saya Adam daripada Askatech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.